challenge-nya adalah kompetisi di Arum sesuai dengan format FIFA 231 di mana cenderung itu sebenarnya di belakang striker tunggal Asamo ataupun juga Amos Kemara. Dan ini juga bagaimana efektivitas dan penyerang ini yang dipasang tidak sejajar. Joel Peters, Batu Grant, yang dia akan mampu memakai pasir jauh terapeksi. Itu aja. Dan kita ada persiapan juga atau Batu Grant Mamis. Ya, adalah formasi terbaik yang memang dimiliki oleh persiapan di saat ini. Dimana kombinasi di Kepala, Remaman, Abanda, Bisisi, dan juga Tunggito. Dan pola 4-2-1, dan Robby Haryono bermain sebagai Holy Midfielder. Di belakang tiga striker lubang bahwa laga sebagai long striker ataupun striker tunggal. Ya, partai di hari ini memang menjadi partai yang sangat menarik dalam bagi Indonesia Super League. Dragon Malik akan beradu strategi dengan Joel Peters. Dan kita siap. Kita lihat bagaimana wasit hampir. Dan ini dia, kick-off babak utama. Dalam video ini, Robby Gaston tidak boleh berada sulit di situ. Tidak kenapa permainan? Amirham kembali mencoba bermain dari kaki ke kaki dan kembali kepada memang input yang sangat memadai dan juga sangat mendukung permainan di sore hari ini. Buat soal jepol dan juga untuk Gelora Delta juga untuk pemeliharaan untuk lapangan untuk berisi Indonesia super ikut ini. Tentu mau menjadi inisiasi pada pemerintah Persib Bandung. Tim Minjun tadi. Yang satu pitch tadi. Dan tadi sudah terlalu wawah. Amos Kemara masih ditunggu gol-golnya tentunya untuk jauh berat FC Juanti. Kemana Banda? Kembali ke kita seperti yang lapor di Bandung. Belum akhirnya bergabung dengan Arema Indonesia dan mungkin ini pindah kembali ke salah satu Jawa Timur yaitu jauh berat FC Juanti. Dengan Rodovic, ada Robby Gaston. Kemudian buat tenang beruntung dari Mia Rodovic. Masih sangat mudah bagi Wawan yang jalan. Ya pasti begitu banyak waktu yang masih pangeran di ini selain Erlangga dan Haryono baru ke kesempatan jelas-jelas yang ada di bawah yang bolong oleh Nyata memang juga kita foyer yang akan berhenti sehingga itu dibolong oleh yang harus berhasil yang tidak pasti juga itu. Yang sangat menarik adalah dari Delta FC Sidoarjo yang memakai 4 back sejajar di belakang pertahanan. Dari mana Waluyo tampaknya dipersiapkan sebagai back kanan. Peran ini sebenarnya agak cukup baru bagi Waluyo karena ini sudah bermain di posisi back tengah atau sempat bermain di posisi back kiri ketika Benny Wanjiru sudah tampil di Arema Indonesia. Ya, secara bagaimana sih pelatih dari Delta FC tetap berupaya untuk memanfaatkan kompetensi yang ada walau sudah dalam posisi ideal. Untuk peluang bukan hanya yang berpengalaman di samping dari juga secara penyusunan dengan pemain di Persib akan dia lebih banyak kali dalam bermain para penyerang Persib. Siapa sih yang berada di offside? AW2 Triwandi yang mengalami bendera. Belum terlihat biasanya manusia ataupun juga kontrol poin yang layakkan di dalam darah Persib kita akan berkata dengan kali ini. Karena kali ini lebih untuk empat-empat lepasnya untuk zaman sekarang-sekarangnya. Dari bantuan Mamanan Zaman, penahan dari Jisito. Berwakai Yudi. Menuju pada pergerakan yang dilakukan oleh
dari luar diri. Ya, sebenarnya ada partai lainnya yang sudah bermain email satu-satu sebentar ini. Mari kita jaya sekarang. Dan ini juga sudah menjadikan partai yang memang sangat untung-untung juga. Pertandingan yang memang sangat menjadi kesedapan dan kita jaya. Dan itu pertama final score. Baru dengan satu-satu, di mana gol dicetak. Dari dua pipak dalam mendapat sedapan Davon Soros. Sedangkan gol dari Pelita Jaya yang sudah kawan juga Soros. Nah, sekarang bagaimana baru saja Erlangga? Mereka makin tetap. Dari Noda baru saja ataupun dalam masukan membicarakan bagaimana akan terjadi dua emosi yang tidak terima secara postur antara Erlangga dan juga Noda dan terbukti bagaimana Noda tetap mengawal Erlangga semangat juga segera. Kembali pergerakan dari sektor sayap Amilham, masih Amilham, lebih cepat Amilham. Sebuah umpan tarik yang memang coba diberikan Amilham masih belum bisa menemukan rekan ini sesuai dengan baik. Ya, ada tiga terfokus dan tersentang dan fokus-fokus yang bisa menemukan persis. Seperti Amilham dan juga Asyik. Memang sehingga kejadiannya sedikit banyak bermain melebar. Memang faktor kesempatan juga permainan agresif dari Asyik dan juga Amilham. Dibanding sekali mereka apa-apa memaksakan diri bermain. Ya, dari sini itu kita sama permainan jangan jadi orang ini. Kehilangan cukup besar sebenarnya bagi jauh proses di kedua dia dengan tidak hadirnya seorang guru sejak seorang dan juga nampak dengan mantan pemain Persib Bandung karena memang di jauh sana main di Jemaah itu menjadi pemain yang mencetak gol bagi jauh proses kedua dia tapi yang juga bisa menjadi seorang motivator bagi para pemain lainnya. Joe Peter terus-menerus memberikan komando koneksi di lapangan. Masih berputar di lapangan tengah pertandingan sore hari ini. Walter Brizuela baru pindahkan bola kepada pergerakan Warriors. Langsung ke depan Amos Mara kali ini. Masih Amos Mara? Masih gagal melewati Herman atau Anjak? Ya, harus berhati-hati segera. Ini pertahanan masih terasa kecepatan dari Amos Mara. Ini sangat kritis. Dan juga determinan. Sampai memiliki dribbling yang baik dalam melakukan penetrasi kecepatan lawan. Baik sekali kalau bagaimana Amos Mara. Ya, itu super kali ini pada tahun. Tapi juga bagaimana pengambilan dan juga tadi sangat tepat dari Wawan Hendrawan. Ya, Aslan mesin ke-12 akhirnya Persib membuka peluang yang cukup baik. Kita lihat juga sama di oleh Amos Mara yang dikutin. Yang dikutin dari Jisri masih tampil dahulu. Dan juga gawang Wawan Hendrawan. Terang segera. Karena itu rasanya dia kan paling nilai dengan tuan yang memiliki prestasi masing-masing lawan. Pada Atep kali ini masih berhasil dikuasai oleh Atep. Oh, ada sebuah jari. Kita dalam kali ini untuk jauh terhadap FC Sidoarjo.
sekali. Sayang sekali kita saksikan Maman Abdurrahman, Erlangga Sucipto. Masih Erlangga Sucipto. Jun. Sudah boleh kembali ke Elfa Kudi. Masih Elfa Kudi. Pernah mencetak 2 digit gol di Arema Indonesia. Dan Indonesia tampil sebagai juara Indonesia Super League. Jadi 2010. Walter Brink ialah kembali kali ini Elfa Kudi. Amos Mara. Mana dari Maman Abu Dhabi. Masih di dalam Zera Tung penalti. Sayang sekali situasi yang terlambat dari Juan Resus. Kali yang ambil resiko. Kembali Amos Mara kali itu buat dengan mendaul. Terus saja di gol gawang. Jadi sesuai penalti. Tapi kita cepat dengan Mara Mara. Sampai ke malam dasar dari tengah ke belakang.